Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Adi Setia TV. Oke, teman-teman. Jadi ini keadaan di malam Kamis ya, atau Rabu malam. Nah, rencananya gua mau nge-review-review lagi nih update terbaru seputar harga ikan cana. Oke, teman-teman, sebelum dilanjut, gua mau ngucapin nih terima kasih banget buat teman-teman yang udah bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Ikutin terus ya teman-teman perjalanan gua di malam hari ini. Skuy. Oke teman-teman, jadi ini gua udah sampai nih di lapaknya nih. Udah lama banget ya kagak ngonten di lapak ini, dan ketemu juga nih dengan yang punyanya langsung. Oke, langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Bang Keke. Waalaikumsalam Bang Adi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. Kita sama-sama baru kelihatan nih Bang Keke. Lu jarang kesini, lu juga jarang kesini ya Bang. Sama-sama jarang ini juga ya, kesini ya. Bang, seperti biasa Bang, mau izin untuk nanya update harga ikan cana terbarunya nih Bang. Siap Bang Adi. Oke, kayaknya langsung aja kita mulai kali ya Bang. Ya, siap. Oke, ini kayaknya kita mulai dari peletnya dulu nih, pakannya dulu nih kali ini ya. Yoi. Nah, di Bang Keke nih tersedia ya untuk peletnya nih ya. Biasanya per cup kayak gini berapa Bang? 15.000. 15.000 ya? Iya. Ini kira-kira buat pakan cana yang apa nih Bang? Varian red. Varian red ya. Nah, iya. Ini sekap kayak gini 15.000 untuk cana varian red ya teman-teman. Oh. Nah, terus di sini ada lagi nih. Ini yang apa nih Bang? Akari Premium Blue. Akari Premium Blue. Ini eceran ya teman-teman. Ini berapa nih Bang? Sama 15.000 juga. Sama ya, 15.000-an ya. Pokoknya untuk perpeletan 15.000-an ya Bang ya. Iya. Nah, terus nih. Patung, gua dengar katanya lu bikin sendiri, Bang. Kagak lah. Oh, enggak ya. Pesen. Kreatif pesen banget gua. Nih ada patung-patung cana nih. Ini ada Asiatica WS. Ini patung harganya berapa nih, Bang? Kalau yang WS itu 40.000. Oh, beda-beda ya? Iya. Oke, ini patung Asiatica WS nih. Ini harganya 40.000-an ya. Nah, terus sebelahnya ada Andrau. Andrau nih. Ya. Andrau berapa nih, Bang? Andrau itu 45. 45.000 ya. Mungkin ya, karena biru kali ya, Bang ya? Iya. Goblok. Tuh ya. Andrau. Terus terakhir nih ada Yellow Centaurum nih. Ini mah ikonik banget ya. Kuning banget warnanya. Berapa nih Bang kalau yes Bang? 50 Bang nanti. 50 ya? Iya. Oke, untuk perpatungannya nanti kalau mau order boleh ya Bang ya? Iya. Sebenarnya ini belum lengkap nih. Kita lagi PO juga nih. Oke, patung lagi PO juga. Auranti, terus Barca, sama Blue Pulcra, sama YS. Oke. Terus juga, ini kan motif yang lama nih. Ntar kalau motif yang baru dia ngebatik. Oke, patungnya. Oke. Pokoknya nanti tinggal ditanya aja ya, kira-kira stoknya yang ada apa aja ya Bang ya. Kalau misalkan emang udah ada yang baru, bisa aja langsung ditanyain. Siap, siap. Oke, langsung Bang. Kita ngelihat yang merah-merah dulu nih. Ini ada Asiatica Kalimaya ya. Iya. Ini yang dibawa Bang Keke nih, ukuran berapa aja Bang? Ini ukuran mulai dari 9-10 Bang. 9-10 ya? Iya. Kalau harga gimana Bang? Harga 65.000 Bang. Sama semua Bang? Iya. Oke, jadi dari ukuran 9 sampai 10 ya, dipukul rata aja ya Bang ya? Iya. 65.000 aja. Yang mau nego-nego datang aja langsung. Bisa lah. Tapi kalau buat kirim-kirim, ya terserah ya. Nego sendiri aja lah ya Bang. WA aja. Iya, negonya nego baik aja lah ya. Karena kan kalau harga online biasanya beda ya Bang ya? Iya. Nah, ini untuk Asiatica Kalimaya. Nah, terus di sini ada Asiatica Albino nih Bang. Nah Bang Keke, ini Asiatica Albino-nya dia emang matanya kayak gini ya Bang ya? Iya, mata merah. Mata merah, ekor tuh ekor normal. Tapi dia sebenarnya ini albino beneran gak sih Bang? Soalnya dia nggak terlalu kelihatan merah gitu Bang.
Iya bener, albino itu bang. Albino ya? Iya. Oh iya iya, sorry sorry. Merah tuh ya. Ini emang karena efek lampunya aja kurang terang. Ini size berapa bang? Ini kurang lebih size 13 cm. 13 cm ya? Iya. 13 cm untuk Asiatica albinonya. Jadi gua hampir ketipu teman-teman, ini ternyata matanya merah kalau dilihat langsung ya. Tuh. Karena emang pencahayaan juga ini lampunya belum nyala semua. 13 cm. Pakan gimana, Bang? Kalau pakan tuh karena dia enggak ada warnanya, kita kasihnya cacing tanah aja sih. Oh, cacing tanah aja ya, buat pembesaran aja lah ya, Bang. Iya, betul. Harga berapa, Bang? 550, Bang Adi. 550.000 nego ya. Nego. Nego aja, nego halus lah. Iya. Oke, nah sebelahnya juga enggak mau kalah nih, Bang. Ini ada Asiatica apa nih, Bang? Platinum ya? Iya. Wah, kagak ada tulisannya tapi udah ketebak nih kalau yang kayak gini biasanya platinum. Ukuran berapa, Bang Keke? Ukuran 12 cm. 12 cm. Iya. Nah, kalau pakan gimana nih, Bang Keke? Pakan sama dia, pakan hidup aja. Pakan hidup aja ya. Iya. Karena emang dia warnanya emang bakalan gini terus ya, Bang ya? Iya, betul. Dia ini mutasi gak sih, Bang? Dia nanti mutasi, mutasinya dari contohnya di kepalanya dia kan agak hitam. Oke. Ya kalau yang bagusnya yang bersih dia putih. Oh, yang clean ya. Iya, yang clean. Cacing pelet. Nah, di 12 cm nih. Harga berapa, Bang? 500, Bang Adi. 500. Iya. Walah, ini ikan-ikan ngeri nih. Oke, terus kita lanjut. Di sini ada Argus Python. Ini ada 3 ekor ya, Bang ya? Iya. Dari ukurannya beda-beda, Bang? Beda, Bang Adi. Oke, harga gimana? Harga beda juga. Oke, kita dari yang sini aja dulu nih, Bang. Ini berapa nih ukurannya nih? Itu ukuran size 7. 7 cm ya? Iya, 78 lah. 78, oke. Harga berapa, Bang? Kalau yang ini 100-an, Bang Adi. 100-an. Oh, ini 2 100-an ya? Iya. Ukuran 78, 100 ya? Iya. Kalau yang ini? 120. 120? Iya, ukuran 10. Ukuran 10 cm ya. Oke, teman-teman. Nah, lanjut. Ini ada Andrao nih. Iya. Andrao, Bang. Andrao ini ukuran berapa nih, Bang? Ada yang ukuran 67, ada yang 810. Oke, yang 67 aja dulu ya. Iya. Ini di harga berapa, Bang? Yang 67 kita hargain satunya 45, Bang. 45 ya. Iya. Pakan gimana nih, Bang? Pakan pelet. Pakan udah pelet ya? Iya. Wah, udah enak banget kalau udah pakan pelet ya. Paling tinggal sortir sendiri aja. Nah, sebelahnya nih, Bang Keke. Ya, kalau yang sebelahnya ukuran 8-10. 8 sampai 10 ya? Iya. Pakan sama? Pakan sama. Oke, pakan sama. Pokoknya kalau udah pelet, enak banget lah. Tinggal nerusin aja. Nah, kalau misalkan kayak ada yang robek-robek dikit, tinggal dikasih cacing tanah aja ya, Bang Keke. Iya. Nah, ngomong-ngomong, harga berapa tadi ini, Bang? Kalau yang ini 70-an, Bang Adi. 70-an ya? Iya. Oke. Nah, sekarang nih. Ini ada Asiatica Legistik nih. Iya. Ukuran berapa, Bang Keke? Ini kisaran 14 cm. 14 cm-an ya? Iya. Kalau pakan, pakan hidup ya? Pakan hidup aja. Oke, pakan juga sama. Kalau modelan yang... Pokoknya ikan-ikan yang warnanya kayak gini ya, Bang ya? Pakan hidup ya? Iya. 14 cm. Harga berapa, Bang? Harga 120 sih, Bang. 120 ya? Oke, nah ini ada Asiatica Red Strip. Nih kebetulan ada dua nih yang di sini. Ukuran sama, Bang? Kalau yang ini 60 aja, Bang. 60. Ukurannya sama tapi ya? Ukuran sama. Ukuran berapa ini, Bang? Ukuran 13-an. 13-an ya, harga 60.000 ya, Bang ya. Iya. Makan gimana, Bang Keke? Kalau pakan kita kasih peletnya ikan riblot perot sih. Oke. Pakan hidupnya cacing. Oh, masih campur ya? Iya. Nah, ini tadi kelewatan nih, Bang, untuk stewartinya nih. Iya. Stewartinya ini ukuran berapa nih, Bang, di bawah? Ukuran 7 cm. 7 cm ya? Iya. Oh, karbialong ya. Tapi ini dotnya ini rapat-rapat banget ini, Bang. Tuh. Ya. Insya Allah sih kita besok turun stok baru sih. Oh, stok baru nanti ada? Iya.
Memang kemarin kita udah masukin 50 ekor, okay. Baru tinggal 5 ekor. Oke. Okay. Cuma besok turun baru, okay. Berarti barang masih fresh. Berarti banyak ya? Banyak. Harga berapa nih? Harga 60.000. 60.000 ya? Iya. Dipukul rata aja. Apalagi stewardy lagi susah sekarang barangnya. Oh, lagi susah, Bang. Ini juga Lucy juga sama. Oke, okay, oke. Okay. Biasa kan Lucy kita biasa jual 70.000. Oke, okay, oke. Okay. Cuma karena lagi barang yang susah, harga juga naik dari sananya. Oke. Okay. Makanya kita naikin juga. Oke, okay, oke. Okay. Itu ya barang-barang yang lagi pada susah nih katanya untuk si Lucy dan Stewardy teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke yang bawah nih. Ini agak-agak semi jumbo nih ya Bang ya. Iya. Ada pulkra ukurannya lumayan, wah tuh ya. Untuk yellow spotnya juga udah pada keluar, lumayan gondrong ya teman-teman. Ini ukuran berapa Bang? Itu ukuran 17-an Bang. 17-an ya? 15-17 lah kita. 15-17 lah ya. Kalau dari mahar berapa Bang? 85 Bang Adi. 85, oke. Okay. Iya. Pakan gimana Bang? Pakan pelet sama ini juga, apa? Cacing tanah. Oke, okay, pelet sama cacing tanah ya. Dispil dong Bang, peletnya pelet apa Bang? Kita pakai peletnya nggak premium dulu sih, kita pakai peletnya Hikari Blood Parrot. Oh, pakai ini ya, Hikari Blood Parrot ya. Oh, varian merah Bang? Iya, supaya dia yellow spotnya makin keluar Bang Adi. Oke, jadi itu buat nguarin yellow spotnya nih teman-teman. Nah ini lagi nih, ini sama Lucy ya Bang? Lucy, tapi ukurannya hampir 20-an. Wah, ini ukurannya 20-an ya. Tuh lihat tuh, di soliternya udah ngepres banget ini. Kalau ini, gue tahu nih, pakan masih sama Bang, pakai hidup ya. Iya. Oke, nah kita ngomongin harga aja nih Bang. Besok. Ada lagi ya. Besok baru turun. Kita ngomongin harga nih Bang. Berapa iya nih? Kalau Lucy 150 Bang Adi. 150 ya? Iya, okay. Yang ukuran lebih gede. Ukuran 20 cm. Nah, ini Asiatica Red Strip lagi bukan Bang? Iya betul. Red Strip lagi, cuma lumayan ya, gondrong ya. Agak gondrong nih yang ini. Jarang-jarang Red Strip gondrong. Tapi gua rasa ini hari Senin nanti dia udah mulai grepres Bang. Masuk sekolah Bang. Goblok! Oh iya. Sisa ya. Dia gondrong ini nih karena lagi libur sekolah. Iya, tapi kalau udah masuk sekolah grepres kali ya Bang ya? Harus dicepak. Bercanda ya teman-teman. Jadi ini ukuran berapa tadi Bang? Ukuran ini kayaknya hampir sama kayak Lucy, 20-an. Hampir sama ya, 20-an. Kalau pakan gimana Bang? Pakan kita seling cacing tanah sama peletnya Hikari Blood Parrot. Oke, okay. Keren-keren sih. Harga gimana nih? Harga kalau yang ini 150 Bang. 150 ribu aja teman-teman. Oke, okay. Nah terus untuk yang di bawah nih masih banyak nih varian yang dibawa sama Bang Keke nih. Kita ambil sampel yang nggak ada di soliter aja ya. Iya. Di sini ada striata albino. Udah ada harganya nih, nggak bisa di-spill lagi. Iya. Ini ukuran 13 Bang? Ukuran 89 itu ya. Oh, 89 ya. Striata albinonya di harga 30.000. Iya, betul. Oke, ini udah ada harganya 30.000 ya. Ini varian-varian yang nggak ada di ini aja teman-teman, di soliter. Nah terus Bang Keke juga bawa yang apa nih, Red Sampit Bang? Red Sampit. Red Sampit, varian red ya. Jarang-jarang nih Bang Keke nih bawa yang red nih. Ini tinggal satu sih betul. Oh, satu. Iya makanya kita jual ya. Ya murah lah pokoknya. Murah lah pokoknya. Murahnya berapa nih? 35.000. 35.000 ya. Ukuran tadi berapa Bang? Ukuran itu sekitar 11 cm itu. 11 cm ya? Iya. Oke, ini ukuran 11 cm. Nah, bagi teman-teman yang mau datang ke lapak ya Kak Bang Keke ini bisa banget nih. Masuk dari pintu kecil ya Bang ya? Iya, betul. Yang patokannya ini ada pohon. Nah, pas banget nih di sini nih lapaknya nih. Oke, Bang Keke, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih, Bang. Siap. Buat kirim-kirim gimana, Bang Keke? Kita biasanya ngasih garansi sih, garansi doa. Okay. Yang penting pada saat ikan sampai, jangan lupa video unboxing tanpa dijeda. Oke. Okay. Gitu. Terus juga, apa ya? Duh, saya lupa juga nih. Biasa ada pesan-pesan. Udah lama nggak dikontenin, jadi lupa deh. Iya, ada pesan-pesan yang ada lah, yang hal yang beda gitu ya. Oke, okay, apa?
Nah, nantilah. Oke. Di crop aja nanti. Oke, di next video aja ya, Bang. Iya. Bang, ada pesan-pesan enggak buat yang nonton, Bang? Ya intinya tetap apa ya? Ya semoga dunia percanaan semakin maju. Oke. Terus juga harga cana juga udah makin naik lagi. Oke. Udah itu aja sih. Ya mudah-mudahan makin banyak lagi ya Bang ya untuk kontes-kontesnya ya Bang. Iya. Oke. Oke Bang Keke, kalau mau kirim-kirim bisa Bang? Bisa. Oh iya bisa ya. Nanti nomornya Bang Keke gue lampirin teman-teman di bawah sini. Nanti yang mau mesen-mesen tinggal kontak aja ya Bang ya. Iya bisa. Di Japri aja langsung ke Bang Keke. Oke Bang Keke, terima kasih banget waktunya udah bisa di-review. Gue juga makasih Bang Adi. Semoga setelah video ini tayang banyak yang mesen-mesen via online ataupun langsung datang ya Bang ya. Iya. Oke Bang Keke. Nah teman-teman, mungkin segini dulu aja review gue di kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka bisa di like, komen, dan subscribe ya. Gue Adi Setia TV pamit. See you next vlog ya teman-teman. Bye-bye.